Oke, perkenalkan nama saya Fendi dari toko Thomas Elektronik Jember. Kita lagi berada di Jalan Gajah Mada nomor 9 Jember. Kali ini kita mau mereview kulkas terbaru dari LG dengan tipe GCB22FTLVB. Kita langsung lihat, ini kulkas yang mau dikirim ya, lagi booming banget. Oke, langsung saja kita lihat untuk bagian dalamnya. Yuk kita masuk. Oke, kita langsung aja lihat untuk tampilan kulkasnya. Ini untuk tampilan kulkasnya dengan kapasitas 594 liter, jadi besar ya. 4 pintu. Di sini masih terdapat lapisan plastiknya untuk keamanan body-bodinya karena masih baru ya. Di sini sudah dilengkapi dengan smart inverter kompresor. Jadi bergaransi 10 tahun. Jadi lebih hemat listrik hingga 36%. Lebih senyap. Dan untuk tampilannya di sini terdapat warna krom di bagian pembuka pintunya ya, jadi kelihatan lebih. Oke, ini untuk tampilan dalamnya sangat mewah banget, jadi warnanya putih ya, putih bersih mengkilat ya. Di sini terdapat dua rak, di mana raknya bisa dipindah-pindah jadi ke atas ke bawah ya. Jadi tinggal kita angkat dari belakang sambil kita tarik, jadi kita bisa pindah ke bagian bawahnya menyesuaikan kebutuhan kita. Untuk kita langsung lihat bagian atasnya. Bagian atasnya sudah ada logo smart inverter ya. Jadi untuk pengaturan panelnya di sini ada di bagian atas, yang terdahulu ada di bagian depan, sekarang ada di bagian atas. Jadi pengaturan suhunya mulai dari freezer, kita langsung pencet gini untuk pengaturan freezernya, dan untuk refrigeratornya kita pencet kayak gini, jadi ada tampilan lampu LED-nya di bagian sini. Dan ada smart diagnosisnya dari sini, jadi kita bisa mendeteksi kerusakan melalui handphone kita. Di sini langsung aja kita lihat untuk bagian lampunya, terdapat lampu LED di bagian atasnya. Jadi untuk penerangan refrigeratornya bisa kita lihat lampu LED di bagian atas. Dan ada multi airflow di mana, jadi untuk pendinginannya bisa ke seluruh arah, jadi kita untuk menyimpan makanan bisa lebih awet karena untuk pendinginannya ke semua bagian. Dan di sini untuk penyimpanan buah dan sayurnya, big fresh zone-nya. Jadi untuk kegunaannya kita tinggal tarik gini untuk menyimpan sayurannya, kita masukkan sayurnya atau buah yang sesuai keinginan kita, jadi kita tinggal dorong gitu. Untuk pengaturan kestabilan suhunya terdapat di bagian pojok bawahnya ini ya, untuk pengaturan kelembapannya. Oke, langsung aja kita lihat untuk ke bagian rak sampingnya. Di bagian rak sampingnya ini terdapat 6 rak, di sebelah ada 3 di sebelah kiri, ada sebelah 3 di sebelah kanannya ya. Di sini untuk penyimpanan botol-botol, untuk minuman-minuman botol bisa kita simpan di depan ya. Langsung aja kita lihat untuk ke bagian freezer bawahnya ya. Oke, kita langsung aja lihat untuk bagian freezernya ya. Bagian bawahnya di sini terdapat 6 laci yang berbeda-beda, di sisi kanan, di sisi kiri,
cara bukanya kita tinggal tarik aja. Jadi kita bisa menyimpan makanan yang kita suka atau daging. Jadi kita tinggal dorong itu aja. Untuk penyinarannya, lampunya ini terdapat di bagian pintu bagian depannya. Penyinaran freezernya kita ada lampu LED di bagian pintunya. Oke, terima kasih telah menonton video dari kami. Semoga bermanfaat. Dan jangan lupa untuk mendapatkan kulkas sebagus ini, kita dapat mengunjungi toko Thomas Elektronik Jember, Jalan Gajah Mada nomor 9, atau kunjungi di Shopee dan Tokopedia kami di bawah ini ya. Terima kasih.